Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi ilazi adana lihaza wa makuna linah tadia lallah an hadanullah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu la nabi abada amma ba'du Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnianya kepada kita semua dan selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja saya masuk dengan bahasan pancasila. Saudara-saudara yang terhormat, tentunya kita tidak asing dengan kata pancasila. Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya, rangkuman dan nilai-nilai luhur dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan filsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk. Sangat disayangkan jika hingga kini pengalaman Pancasila masih mengalami banyak hambatan. Kemanakah perginya aura Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai filsafat hidup bangsa? Mari kita hidupkan kembali wacana publik tentang Pancasila. Pancasila jangan hanya dijadikan retorika belaka. Pancasila harus diimplikasikan dalam kehidupan nyata, namun nyatanya, sampai saat ini pengalaman Pancasila terhalang seribu hambatan. Bisa jadi karena adanya proses dan dinamika politik yang memanipulasi, demokrasi berkembang bebas tanpa batas, tanpa identitas, dan tanpa moralitas. Persatuan dan kesatuan laksana rumah tak bertuan, kesenjangan sosial nampak jelas di kelopak mata, betapa para punya bangsa kita. Di manakah ketuhanan yang Maha Esa, jika toleransi umat antar agama seakan tak ada, bahkan manusia tak mau menjalankan agama? Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita bangkitkan kembali gelora dan semangat Pancasila yang menggebu-gebu. Mulai dari diri kita sendiri agar negara kita menjadi negara yang maju dan berjaya Dan semoga kita dapat menjadi manusia Pancasila yang bermoral serta berguna bagi bangsa dan negara Sekian dari pidato saya, kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf Wabillahi Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh